Nama gue Indah, gue Astrid, dan gue Raya. Kita bertiga adalah sahabat. Gue yakin banget tuh kali ini gue bakal ngalahin lo. Apalagi semalam gue mimpiin ini. Halo, Raya. Lo tahu kan itu cuma mimpi, dan aslinya lo juga tahu kalau lo gak bakal bisa ngalahin gue. Iya, tapi mimpi gue semalam tuh nyata banget, Street. Udah deh, mendingan sekarang daripada kita banyak ngomong, kita coba aja tanya dulu. Dah, lo jadi wasit ya. Ayo. Tunggu, tunggu, tunggu. Taruhannya apa nih? Makan sepuasnya bertiga di kantin. Serius lo? Udah, Street, ambil aja tantangannya. Pesta makan kita. Yaudah deh, deal. Deal, deal. Siap? Satu. Doang bangga banget sih lo. 2 detik itu sangat berarti buat gue. Makan makan nih kita. Makan makan. Enak. Udah deh, jangan bete dong. Kasih, tolong ajarin aku renang dong. Aku baru bisa 2 menit 100 meter. Gimana ya biar bisa aku lebih cepet? 2 menit? Kalau lo belum bisa nebus 1,5 menit, gue gak ngajarin lo. Cepet tuh guys. Sombong sekali kamu jadi orang. Emang kenapa? Saya gak buka sekolah renang kok di sini. Dan kalau mau belajar sama saya, ya standar saya emang begitu. Karena saya adalah juara di sekolah ini setiap tahun. Dan gak ada yang bisa ngalahin saya sampai sedetik ini. Oh, jadi kamu pikir di dunia ini gak ada yang pernah bisa ngalahin kamu? Atau gak ada yang lebih cepat dari kamu? Mungkin ada, tapi sampai sedetik ini saya belum pernah ngalahin. Gitu ya? Gimana kalau saya bilang orang itu saya?
Lo kalah 5 detik, Street. Percaya diri aja boleh sih, tapi jangan sombong. Dan yang kamu lakukan tadi itu namanya sombong. Ini berlaku untuk semua. Siapa sih tuh? Kok dia bisa ada di sini? Loh, lo gak tahu? Itu kan bu guru baru kita. Itu guru sejarah, namanya Bu Maya. Tadi sikap gue pasti ngeselin banget buat dia. Gimana nih? Gue suka deh gaya lo. Meskipun lo belak-belakan, tapi fair. Gue tahu lo harus kayak gimana. Kamu lagi? Ada perlu apa? Saya mau minta maaf, Bu. Saya mau minta maaf atas sikap saya ke Ibu tadi. Ibu benar. Nggak seharusnya saya bersikap sombong kayak gitu. Dimaafkan. Saya juga minta maaf kalau ada sikap saya mungkin ya terlalu keras sama kamu. Kenapa PMDB aku ditolak, Da? Kamu sengaja hindarin aku. Aku kan udah bilang sama kamu. Aku gak boleh pacaran sama orang tua aku. Kamu kenapa sih gak ngerti? Da. Gue Astrid. Lo tau kan gue itu siapa? Gue itu sahabatnya Indah. Dan gue Raya. Lo tau kan kita bertiga itu sahabatan? Jadi, jangan mentang-mentang Indah itu anaknya lugu sama polos, lo seenaknya gangguin dia. Indah tuh alergi sama cowok kayak lo. Pasti sekarang dia mau ke toilet deh. Saking enaknya lihat gaya lo. Ya kan deh? Bentar ya. Indah. Kalian berdua itu ganggu aja deh. Ini urusan gue. Jadi lo sama lo jangan ikut campur. Kayaknya lo kurang paham. Sekali lagi ya. Indah itu sahabat kita. Jadi urusan Indah, urusan kita juga. Maaf, Mbak. Bisa tolong ambilin tas saya nggak, Mbak? Tas saya ketinggalan di perahu. Oh iya, boleh. Bentar ya. Kau ini
Selamat berlayar, cantik. Oh, good job, brother. Good job, man. Kasihan itu ibu, please. Aduh, gue gak bisa pulang ntar. Sebenarnya aku juga gak mau kayak gini. Tapi mau gimana lagi, sayang? Kamu sendiri yang nolak cinta aku, kan? Bye, Indah. Dadah. Andi, Andi, tolongin gue, please. Apa-apa nih? Ini pasti kerjaan lo kan, Di? Lo itu udah kurang ajar tau gak? Daripada lo marah, mendingan lo selamatin lo temen lo. Street, si Indah makin jauh, tapi harus tolongin dia. Kalau Indah kenapa-napa, awas ya lo. Lo bakal berurusan sama gue. Lagi kasihan kan? Di hati ini.
Yaudah, lu tunggu di situ ya, gue susul. Raya, kok lo ikutan kesini juga? Kita tuh datang kesini tuh bertiga, jadi kita harus keluar dari sini tuh juga bertiga. Sahabat, mending kita balik aja ke sana, Street. Udah, itu jangan kembali ke situ. Ntar kalau kita nyasar gimana? Udah, lo percaya nggak sama gue? Ikutin gue. Ayo, yuk ikutin aja deh. Gue takut beneran. Ikutin aja. Legenda gitu sih, katanya kalau bulan purnamanya tampak sempurna kayak gini, terus cahayanya jatuh tepat orang berenang, maka mereka jadi duyung. Dah, lu gimana sih, masa lu mikir tentang legenda bulan? Sekarang itu kita harus mikir jalan keluar. Tau nih, Indah. Belanda. Ada air nih. Gue yakin, pasti air ini terhubung sama laut. Ini jalan keluar kita. Kita harus nyebur. Maksud lo? Ya kita harus nyebur, Ndah. Lo mau keluar kan? Lo gak denger tadi legendanya? Ndah, gak ada waktu buat itu. Lo mau pulang kan? Lo berdua aja deh, gue enggak. Gue cari jalan keluar yang lain. Ayo, Landa. Ini zaman modern. Masa lo masih mikir tentang legenda kayak gituan? Ini salah satu jalan keluar kita. Tapi gue takut. Yaudah. Lu percaya gak sama gue? Kita pegangan tangan, kita nyebur bertiga. Oke? Okay? Kita pegangan tangan, hah? Biar kita gak mencar, oke? Okay? Thank you.
perasaan gue kayak mau mandi nih. Sama loh. Kok gue juga pengen banget mandi ya? Gue mandi dulu ya. Ya udah. Bye. Thank you.
kekuatan. Siram gue, oke? Salah kali Street gunainnya. Coba dah siram ke gue. Coba gue. Ya udah. Kekuatan. Gue juga gak tahu. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama kita? Gue harus tanya ke seseorang. Don, lo kan cowok yang jenius nih di sekolah. Lo tahu gak sejarahnya Putri Duyung? Kok pertanyaan kamu aneh sih? Sayangnya aku kurang tahu, aku nggak bisa jawab. Tapi kamu kenapa nanyain tentang Duyung? Ya nggak apa-apa sih, cuma pengen tahu aja. Kenapa nggak tanya langsung sama Bu Maya aja? Hah? Bu Maya? Iya. Soalnya kan Bu Maya guru sejarah kita, dan sesetahu aku Bu Maya pintar banget. Dia aja pernah pengalaman ngajar di Australia, di Singapura, bahkan di London loh. Papa sih dia tahu tentang lagi dan Duyung. Enggak kali ya Don. Makasih atas infonya. Accept bebe aku, teman kamu yang culun, aku bakal ceburin ke laut. Maksud kamu? Kamu putar balik deh, lihat tuh. Gampang itu. Indah, ini pada hal-hal yang kecil loh. Gampang, kamu tinggal ngeliat bebe aku doang. Sekarang gimana? Kamu pilih teman kamu? Atau ngeliat bebe aku? Tolong!
Diam lu. Aduh, lu mau gue cemberin? Enggak. Yaudah deh, bye. Dah, biarin gue aja. Sini. Jangan. Jangan. Gimana, dah? Kamu tega lihat teman kamu cebur? Hah? Ya, ceburin aja. Ini tolong aku. Ceburin aja. Bahas tentang semua ini ke Ibu Maya. Tahu Ninda, deket kolam renang aja itu gue takut. Terus sekarang lo mau bilang gitu ke Bu Maya? Emang lo mau semua orang tahu? Bu Maya itu guru sejarah yang pengalamannya banyak banget. Jadi Bu Maya pasti tahu lah. Kalau kita nggak bertindak, gimana kita mau dapat solusinya? Hah? Gue tahu lo berdua nikmatin semua ini kan. Tapi paling enggak, kita harus tahu sebenarnya apa yang terjadi pada kita semua. Gue gak mau ya, sekarang kita nikmatin, tapi akhirnya kita akan menyesal. Guys, dan gue yakin, Bu Maya pasti tahu solusinya, dan gue yakin Bu Maya pasti bisa ngejaga rahasia. Percaya sama gue. Iya, tapi sekarang Ibu penasaran sama kalian. Kenapa sih kalian pengen tahu banget cerita tentang Putri Duyung itu? Hah? Kenapa? Kami cuma penasaran aja, Bu. Iya, Bu, benar. Dan aku dengar-dengar Putri Duyung itu adalah salah satu makhluk tercantik di dunia. Ya udah. Jadi konon ceritanya, 1000 tahun yang lalu, ada seseorang yang berubah menjadi duyung. Nah, 1000 tahun sekali itu terjadinya gerhana bulan. Ini bukan gerhana bulan biasa. Dan setelah gerhana bulan selesai, bulan kembali menyinari bumi dan mengenai air. Percikan air itu, cahaya itu yang kena dengan seseorang. Dia akan berubah jadi duyung. Ya kurang lebih gitulah ceritanya. Nah, bisa aja kan, Bu? Gerhana bulan yang 1000 tahun sekali itu terjadinya sekarang. Ya kan? Ngaco kamu ya. Bu, aduh, sekarang gini ya. Ini ceritanya aja namanya legenda. Kebenarannya aja kita gak tahu itu benar apa enggak. Oke? Gini, Bu. Kita sebenarnya mau cerita, tapi Ibu bisa jaga rahasia kan? Oke, bisa. Mau cerita apa? Kemarin kita terdampar di sebuah pulau. Tanya Bu. Kalian ini pengen ngerjain saya ya? Biar saya kelihatan lebih bodoh gitu. Bukan, Bu. Ini beneran, kita bisa buktiin kok. Ya enggak? Iya, Bu. Iya bener.
Oke. Menurut ceritanya, bila seseorang berubah menjadi duyung, dia akan bertemu dengan Ratu Duyung. Kalian bertemu dengan Ratu Duyung? Ketemu? Enggak kan? Ya emang sih Bu, kita gak ketemu sama Ratu Duyung. Tapi itu benar Bu, kita bisa buktinya sama Ibu. Gini aja, biar Ibu percaya sama kita, lebih baik Ibu ikut kita ke pulau itu. Setuju Bu. Oke, Ibu akan pergi sama kalian. Kalian gak main-main kan sama Ibu? Enggak kok Bu, emang ini kok jalannya, ya kan? Sang Putri. Anak-anak, ini namanya jurang. Kalian yakin 100%? Yakin, Bu? Enggak, sekarang gini ya. Kalau misalkan kita lompat ke sana, terus ternyata salah tempatnya, kita mati gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Udah, Bu, percaya aja. Udah, lu duluan aja. Gue duluan ya. Yaudah Ibu, tempatnya di sana. Ini kalian ngerjain Ibu ya? Ya enggak lah Bu, masa kita kerjain Ibu? Iya Bu, gak apa-apa kok, itu cuma kelelawar. Tapi kalian yakin ini aman? Yakin? Iya Bu, ini biasanya juga kayak gini kok. Ayo Bu, beri yuk terus. Kalian yakin gak ada ular kan? Yakin Bu. Ini kita gak salah. Aduh. Ini kita mau kemana sih, yakin jalannya ke situ? Yakin Bu, kita tinggal jalan ke sana. Dikit lagi, ya gak? Iya. Yuk. Yuk. Ayo, bener kan ini jalanannya? Bener. Aduh, jangan main nih kalau kita gak bisa pulang gimana. Jadi ya. Ini deh.
Ayo, Bu. Kalian gak main-main kan sama Ibu? Enggak kok, Bu. Emang ini kok jalannya, ya kan? Iya. Iya, Bu. Ini emang beneran lewat sini. Iya. Nah, di sini, Bu. Tempat kita bertiga menjadi Putri Duyung. Dan cerita legendanya, kalau kita masuk ke dalam air ini, terus tubuh kita kena cahaya bulan purnama, maka kita akan berubah menjadi duyung. Ya udah, kalian duluan aja. Nanti Ibu nyusul ya. Ayo deh. Warna emas. Kalau kita ngelihat yang sama, berarti kita nggak salah. Dan Bu Maya pasti bohong. Kita harus buktiin itu. Ray, lo tau kan lo harus ngapain?